Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Limis Tirana Fatra. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan bahwa Provinsi Jawa Barat akan menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal mulai hari Senin pekan depan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat Rabu siang tadi telah mengambil keputusan akan mulai menerapkan kebijakan kenormalan baru atau new normal pada tanggal 1 Juni mendatang. Namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan kebijakan ini bukanlah pelonggaran atau relaksasi, tetapi lebih pada adaptasi. Sehingga teknis pelaksanaan new normal bergantung pada level kewaspadaan setiap wilayah, sementara protokol kesehatan masih dirampungkan. Oleh karena itu nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda akan melakukan simulasi-simulasi di pasar tradisional yang memang cenderung lebih repot misalkan. Kemudian di mall, di toko, di mana. Nah, nanti protokol ini masuk. Kalau ibadah sholat di masjid bagaimana? Nah, kalau misalkan di masjid kapasitasnya 100 karena safnya dulu berdempetan, sekarang berjarak, maka dia 50. Maka orang ke 51 wayahnya tetap sholat di masjid, tapi di rombongan sholat berjamaah roda kedua. Seperti diketahui, 3 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat masih tergolong level merah, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Cimahi. Demikian topik terkini, saya Limis Rana Fatra, wassalamualaikum.